Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Jepangi Aja Channel. Kesempatan kali ini kita akan mereview mesin Shinzo kecil. Ini sudah diperbaiki sama orangnya, diganti blok sudah, ganti karburator sudah, masih gak normal ya, masih gauk-gauk. Dan itu tadi kita sebul di bagian selang yang dari karburator yang menuju ke bagian mesin atau selang udaranya atau selang pengisepan ya. Jadi masalahnya di situ karena kebuntuan pada elbu itu sangat sering, mungkin karena terdampak karena panas. Jadi si elbu itu karena plastik jadi meleleh, menyempit, lalu menjadi agak buntu dan tidak bisa menghisap angin. Jadi karena angin nggak menghisap, lalu dia akan menjadikan mesin tidak bisa mengeluarkan tenaga karena tidak menghisap di bagian karburatornya. Jadi setelah dibawa ke sini saya cek, masalahnya sih cuma sepele ya, cuma selangnya tidak mengeluarkan angin dan jadi buntu bagian selang udara pengisap, selang pengisap udara untuk karburator ya. Jadi karburator nggak akan terisap bahan bakarnya kalau seperti ini. Makanya mesinnya nggak mau normal, hidup-hidup dia, tapi meskipun disetel-setel bagaimana nggak mau, tetap nggak normal. Dan padahal sudah diganti blok sama sudah diganti karburatornya sama orangnya ya. Dan oke, ikuti terus, jangan lupa komen dan subscribe-nya. Ini kita saatnya pemasangan elbunya ya, elbu yang kita bilang tadi ya, yang tadi sudah dilepas, dan ganti yang baru. Di masalahnya cuma seperti ini, pasti sudah bisa jos lagi. Jadi masalahnya di elbu ini ya, kita ketok. Masuknya mesin 6 tuh deket dari situ. Berarti keluar stasiun belok kanan apa belok kiri? Setelah diketok nanti. Aku udah hafal deh. Kiri sudah masuk. Ama ke kiri ke keluar arah Ampera. Yo arah ke Ampera tapi ge terus dia mutus. Oke, jika ini sudah masuk sudah ya. Normal. Simpang 5 itu belok kanan atau kiri? Aman belok kanan dulu ke Polrestabes. Tinggal nanti kita pasang selangnya. Dan sekarang kita lakukan pemasangan bloknya lagi. Blok yang baru kita pasang, yang sudah diganti sama orangnya. Dan mudah-mudahan mantap sekali nanti. Dan setelah terpasang semua ya, kau masang kemarin? Oke. Pemasangan bloknya ini agak susah. Mudah-mudahan masuk nanti setelah ini. Oke, sudah masuk, tinggal kita pasang bautnya. Daripada perpaknya patah, tidak hidup lagi. Setelah pemasangan baut, sudah karburator sudah dan bisa kita tes.
tinggal kita setting bagian karburatornya. Belum dicoba. Oi, agak aku tak pencet. Yo tak pencet tapi yo. Ya jeda. Wis. Oke. Sekarang sudah hidup, tinggal tambahkan sedikit lagi. Oke, sudah normal mesin jos dan mantap. Thank you, sudah normal sekali. Jangan mudah bingung kalau mesinnya nggak mau hidup ya, seperti ini tadi. Dan kata oke, thank you, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.